Oh, dan dia masuk. Adi Fayad akhirnya berjaya meleraikan kemarau jaringannya. Tandukan tipis yang dilakukan oleh Hadi Fayad memberikan Perak mendahului Selangor 1-0 ketika ini. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana Hadi Fayad. Bruno Suzuki, satu lawan satu di antara beliau dan Samuel. Terkena tiang dan akhirnya Hadi Fayad. Jaringan yang diidamkan oleh seorang penyerang. Penghijrahan ke Polis Diraja Malaysia. Tampak memberikan sinar baru untuk Hadi Fayad. Tidak kira bagaimana sekalipun jaringan itu terhasil. Walaupun ia merupakan tampanan mudah saja, namun pergerakan ini.